teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Ketemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Jadi hari ini kita ada pemeriksaan atau mengecek informasi atau kecelakaan kapal yang tenggelam nih teman-teman. Jadi kapal yang mengalami musibah tongkang, dalam hal ini tongkang teman-teman. Ini saya lagi di atas tongkang. Ini tongkang yang sementara dengan muatan batu pecah koral ini teman-teman. Nih teman-teman lihat di belakang ini ada takbut. Takbutnya ada 3. Kemudian ini batu koralnya lagi full teman-teman, belum dibongkar, masih full, bisa dilihat. Jadi ini area di sekitar kita, area di sekitar kita ini teman-teman. Ini mobil di belakang sementara mengisi air tawar untuk kebutuhan di atas kapal, kebutuhan kru di atas kapal takbut ini teman-teman. Jadi ini di lokasi pelabuhan Bastiong, Payahe, Tidore Kepulauan, Maluku Utara teman-teman. Bisa dilihat ini pelabuhannya masih darurat begitu. Iya teman-teman, jadi di belakang sana ini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di belakang ini ada tongkang yang mengalami musibah. Jadi dihantam ombak sehingga bocor begitu teman-teman. Kemudian tongkangnya kehilangan keseimbangan sehingga mengalami tenggelam atau kehilangan muatan teman-teman. Jadi tongkang di belakang ini teman-teman itu mengalami musibah atau kebocoran sehingga kapal ini kehilangan keseimbangan stabilitas, muatannya tenggelam teman-teman. Ini muatannya seperti ini teman-teman, di atas di belakang saya ini muatannya seperti ini, muatan koral atau batu pecah yang kerikil halus ini teman-teman. Jadi kita datang mau mengecek secara langsung atau kita mau lihat fisiknya teman-teman. Ini tampak di belakang itu, tampak di belakang itu ada tongkang itu teman-teman. Nanti kita bisa lihat lebih dekat lagi teman-teman. Oke, ikuti terus teman-teman. Kita sempat kita pergi, kalau cuaca bagus tidak hujan mungkin saya bisa ambil di sana teman-teman, karena ini cuacanya kelihatan mau hujan teman-teman, kelihatan mau hujan. Jadi di sini ada Tango Bravo, apa nama, Jubilee, Buma Jubilee. Iya, ini tongkang yang kedua, ya takbut yang kedua, takbut Buma Jubilee. Kemudian yang satunya itu perampak apa namanya itu, nah satunya lagi di depan sana. Seperti ini teman-teman muatan tongkang yang diangkut kemarin. Oke, kita bisa lihat lebih dekat keadaannya teman-teman. Oke teman-teman, kita mau menyeberang dulu, nanti bisa dilihat lagi kemudian. Oke, baik teman-teman, jadi sekarang saya sudah ada di atas takbut. Ini takbutnya ya teman-teman. Kita sudah menyeberang ke takbut. Selanjutnya kita mau ke tongkang yang tenggelam teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sekeliling, bisa dilihat. Oke,
Jadi teman-teman, ini takbot dia, takbot yang kita naik ini dia towing atau dia tarik tongkang yang di belakang teman-teman. Di belakang teman-teman. Jadi memang kekuatan ombak atau cuaca itu tidak bisa dibendung juga teman-teman. Oke teman-teman. Jadi ini kecelakaannya karena memang cuaca yang agak ekstrim teman-teman, agak ekstrim. Jadi kapal ini berlayar dari Sulawesi Tengah tanpa batang, dia menuju ke Maluku Utara ini teman-teman, di Bastion Payahe, itu di kepulauan teman-teman. Jadi dia mengalami kecelakaan karena dihantam ombak terus menerus teman-teman selama 2 atau 3 hari teman-teman. Jadi memang kapal ini dia mengalami kecelakaan teman-teman, mengalami kemiringan terbalik teman-teman, terbalik ini muatannya hilang. Bisa lihat di belakang ini kita lagi di atas takbut. Ya di sini masih bersyukur krunya selamat, tidak ada korban jiwa, hanya material, jadi muatannya teman-teman. Bisa lihat, kita lihat baik teman-teman. Jadi saran saya sebelum berlayar memastikan cuaca, memang cuaca kadang-kadang kita di tengah laut bisa saja terjadi ya seperti itu, kita tidak bisa pungkiri teman-teman. Pokoknya tetap semangat bagi teman-teman pelaut, terus berkarya, tetap jaya teman-teman. Ini kejadian-kejadian seperti ini semoga tidak terjadi lagi teman-teman, tidak terjadi lagi. Harapannya kapal berlayar dengan aman, nyaman dan selamat sampai di tujuan. Aman kapalnya, aman muatannya, selamat semua penumpang dan seterusnya. Bagi teman-teman, ini kita sudah mendekati, jadi kita persiapan menyeberang ke tongkangnya. Oke, baik teman-teman, jadi saya sudah ada di atas tongkang ini yang tenggelam atau terbalik ini teman-teman. Jadi sementara di belakang petugas lagi mengukur, lagi mengecek secara langsung kapalnya teman-teman, mengukur bagian yang robek dan sebagainya. Jadi di belakang itu takbot yang tadi kita tumpangi ke sini. Ini bagian dari belakang atau apa? Lunasnya teman-teman. Dari pantatnya paling bawah, dasar paling bawah atau lunas teman-teman, lunasnya tongkang. Jadi lagi diukur dia punya kerusakan atau robek atau plat yang rusak itu teman-teman, mengalami kebocoran itu teman-teman. Jadi ini petugas, memang sebagai pelaut risikonya begitu teman-teman, kalau tidak muatannya, tidak tongkangnya atau kapalnya, ya bisa juga manusianya. Jadi semuanya bisa terjadi teman-teman, di laut itu semuanya bisa terjadi.
teman-teman boleh bertanya-tanya bagaimana bisa, kenapa bisa, kok bisa, dan seterusnya. Teman-teman, di laut memang susah dibendung, teman-teman. Semua bisa saja terjadi, bisa saja mungkin terjadi. Kita sesuai dengan kecakapan pelaut, teknik, baik dari pemuatan, stabilitas, sampai berlayar, mengalami perubahan-perubahan cuaca dan sebagainya. Kalau kita sudah mengikuti, selanjutnya kalau di luar kemampuan kita tidak bisa membendung lagi, teman-teman. Seperti itu. Ini salah satu contoh kapal mengalami kebocoran sehingga kehilangan stabilitas, akhirnya miring dan kehilangan muatannya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi ini secara langsung kita datang mengecek kapalnya. Area sekitar. Ini ada Mir Inspektor, ada petugas dari Kesamandaran, ada ahli ukur juga, ahli ukur kapal, ada Mir Inspektor dan petugas bandar yang lain. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik teman-teman, jadi kita sudah selesai pengukuran bagian-bagian kapal yang mengalami kerusakan atau kebocoran ataupun robek, teman-teman. Jadi kita sudah selesai. Jadi ini tongkang yang memuat batu koral atau batu pecah yang mengalami kemiringan dan terbalik atau mengalami kehilangan muatan, begitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi teman-teman pelaut, tetap semangat, terus berkarya, dan jangan lupa teman-teman selalu andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan atau setiap pelayaran. Semoga berlayar dengan aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan dengan syukur, teman-teman. Oke. Seperti ini tongkangnya, teman-teman. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke.